Ketua Jurulatih Sabah FC, Dato' Ong Kim Swee tidak gusar dengan persediaan pasukan meskipun bakal ke Bumi Terengganu tanpa empat pemain utama untuk aksi suku akhir pertama Piala FA pada Jumaat. Darren Lok, Miguel Cifuentes, Gabriel Perez dan Gary Steven Robart terpaksa diketepikan untuk perlawanan menentang Terengganu FC susulan kecederaan yang dialami mereka. Namun, Kim Swee tetap bersedia dengan pelan B bagi membentuk skuad terbaik untuk menghadapi anak-anak buah Tomislav Steinbrenner yang ketika ini dilihat semakin konsisten. Apa yang pasti, Kim Swee menuntut kerja keras seluruh pasukan memandangkan beraksi di tempat lawan seperti Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gombadak Terengganu bukanlah mudah jika melihat kepada rekod bersih sang penyu yang masih belum tewas di laman sendiri. Empat pemain tersebut masih lagi belum pulih selepas berdepan kecederaan dan berkemungkinan besar memang tidak akan bersama pasukan ke Terengganu. Apapun, kami tetap bersedia dan semua tahu Terengganu mempunyai rekod yang baik di tempat sendiri, apatah lagi mereka juga ada ramai pemain berkualiti seperti Akia Rashid dan Safawi Rashid. Jadi, kita sendiri harus berada dalam tahap terbaik untuk memastikan kita tidak kehilangan gol dan perlu meraih keputusan positif Jumaat ini, jelasnya. Kim Swee bagaimanapun menganggap perlawanan timbal balik suku akhir Piala FA ini pastinya menghadirkan pelbagai kejutan. Apa juga keputusan yang bakal diperoleh untuk aksi pertama ini akan dijadikan penanda aras untuk mereka lebih bersedia pada perlawanan kedua nanti. Apabila ada dua pusingan iaitu timbal balik, apa juga keputusan pun hanya akan kita ketahui pada perlawanan kedua itu nanti. Kita tidak boleh nak tahu siapa yang akan layak ke separuh akhir daripada perlawanan pertama sahaja dan untuk itu, bagi saya sangat penting untuk kita tidak sia-siakan peluang apabila bermain di laman sendiri nanti. Tambahnya, selain aksi antara Terengganu FC dan Sabah FC, satu lagi perlawanan berlangsung pada Jumaat adalah pertembungan derby utara antara Penang FC dan Kedah Darul Aman FC.